matter what they say. Sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present. I woulda, shoulda, or could. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does. Turning all things new, gray skies blue. Hear the church say, and won't he do it? I know he's got my back, that's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. The sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Yeah, it's a good day, no, it's great. Everything I prayed for didn't come in late. I got all I need and I didn't have to wait. Ask me if you love me, you didn't hesitate. Turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know he's got my back, that's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day in every single way. It's a good day. It's a good day. Na 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 na. Na 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 na.
Okay. I'm about to have a good day. No matter what they say. Sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day. In every single way. The God who made the universe knows me by my name. So it's a good day. Baby in my arms walking through the neighborhood. Woulda, shoulda, or coulda. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does. Turning all things new, gray skies blue. Hear the church say, and won't he do it? I know he's got my back. That's why I'm singing that. I'm about to have a good day. No matter what they say. Single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Yeah. It's a good day, no, it's great. Everything I prayed for didn't come in late. I got all I need and I didn't have to wait. Ask me if you love me, you didn't hesitate. Turning all things to gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know.
a good day. Didn't come in late. I got all I need and I
have to wait. Ask me if you love me, you didn't hesitate. Turning all things to gray skies blue. Yeah, the church saying, won't he do it? I know he's got my back. That's why I'm singing that.
Halo Bas. Halo Andre. Iya, kenapa? Dari lu bisa jemput gua gak di rumah? Bisa. Iya nih motor gua dipakai bokap soalnya. Oh, ya udah gua kesana lu udah siap ya. Gua gak mau telat lagi nih ke gereja. Iya, yeah, ini gua udah siap kok. Oke, okay, Bas, gua otw Bas. Oke, okay, oke, okay. Gua tunggu ya. A few moments later. Selamat malam, Bapak, Ibu, Bro and Sis, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Sebuah sukacita dapat bersama-sama bersekutu dengan saudara sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di GPP Paulus, Jakarta. Baik yang berada di ruangan gedung gereja ini maupun yang mengikutinya secara daring. Semoga kita tetap setia beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih-Nya dan berkat-Nya yang diberikan kepada kita. Tidak terasa kita telah memasuki minggu kedua setelah Paskah. Kita diajak untuk menghayati tema Forgive as you've been forgiven. Pelayan firman di ibadah malam ini adalah Pendeta Eric Hetaria. Kebangkitannya dari kematian adalah bukti nyata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang patut kita sembah dan kita tinggikan. Juru selamat yang telah mati di kayu salib mengampuni dosa sehingga kita juga boleh menang atas kuasa maut yang terikat pada kita. Namun, sudahkah kita menang terhadap kesalahan orang lain kepada diri kita? Atau sebenarnya diri ini hanya ingin diampuni namun enggan mengampuni kesalahan orang lain? Dalam ibadah ini, mari kita merenungkan kasih Tuhan yang telah kita terima sebagai cerminan hidup berdampingan dengan manusia. Jemaat, marilah berdiri dengan sukacita, dengan kegembiraan kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Thank you.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kini kita akan tabiskan ibadah pada minggu kedua sesudah Paskah di malam hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 berbunyi, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga yang membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Terimalah salam rasuli, anugerah kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpahi atasmu juga. Makanya, justru gue denger-denger ya, dia suka mabok-mabokan. Jangan sampai dialah ketua GP-nya. Hah, demi apa sih? Weh, Bastian jadi ketua GP. Yang bener aja. Eh, iya tahu. Gue denger-denger ya, si Bastian tuh tukang judi. Gue dengar dari temen gue yang sekampus sama dia. Asli,
masa pakai salib tapi suka judi? Gua sih enggak studi. Anjay kelas, King. Saudaraku yang terkasih, dengan kerendah hatian, mari kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu untuk mengaku semua dosa. Bapa yang Maha Pengampun, kami sadar seringkali perbuatan, tindakan, serta ucapan kami telah menyakiti hati sesama. Terlebih lagi, menyakiti hatimu. Bapa yang Maha Kasih, seringkali kami mengutuk serta membalas daripada mengampuni orang yang bersalah serta lupa jika karya kasihmu di kayu salib tidak hanya berlaku untuk kami, namun untuk mereka juga yang engkau kasihi. Kiranya Tuhan mendengar setiap pengakuan kami, ya Tuhan. Baharuilah hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik dan ampunilah, ya Tuhan. Sungguh kau ku kagumi.
Saudara-saudara yang terkasih, kiranya Allah mendengar pengakuan jujur kita. Kini dengarlah berita anugerah pengampunan menurut Yesaya pasal pertama, ayat yang ke-18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, berdasarkan ayat tersebut, maka sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang terkasih, kini marilah kita berdiri sebagai tekad dan komitmen kita untuk hidup lebih baik dari hari ke hari dalam tuntunan Roh Kudus. Kini disampaikan kepada kita perintah hidup baru menurut surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita senantiasa untuk melakukan perintah ini dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bapak ibu saudara yang terkasih, guys, bro and sis, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati serta pikiran. Ya Allah Bapa yang maha besar, ya Kristus maha pengasih. Telah berulang kali dalam hidup ini kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Namun berulang kali pula kerap kami lalai. Kami enggan untuk memberlakukan firman ini dalam hidup keseharian kami. Karena itu pada saat ini kami mohon, kuasailah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati makna firman ini dan menjadikannya pedoman dalam karya hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami peralaskan doa ini. Amin. Cuma terkasih, kini marilah kita berdiri. Kita bersuka cita menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 11 sampai yang ke-14 yang mengatakan, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat tangannya lagi untuk menebus sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan Mesir, di Patros, Ethiopia dan Elam, di Sinear, Hamat dan pulau-pulau di tengah. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, mereka yang mengimpit Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan mengimpit Efraim lagi. Tetapi mereka akan menukik ke barat, melewati bahu gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjara bangsa-bangsa di timur. Edom dan Moab akan menjadi rampasan tangan mereka, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu. Dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Shalom. Baik, semua menjawab shalom. Berarti semua pada malam hari ini yang hadir penuh dengan shalom, penuh dengan damai sejahtera. Amin. Coba saya mau lihat damai sejahteranya, shalomnya dengan lihat kiri kanan, kasih senyum. Kasih salam, kasih tangan kiri kanan. Iya. Nah, saya mau lihat siapa yang karena beda pilihan tidak mau senyum kiri kanan, kan? Karena pesta demokrasi udah usai, banyak yang belum move on. Hanya karena beda pilihan berkelahi, bertengkar. Bagaimana dengan keluarga besar jemaat Paulus? Ada perbedaan, pertengkaran, perseteruan, pertikaian karena beda pilihan? Tidak salah. Tidak ada. Puji Tuhan kalau memang enggak ada. Tapi kalau ini yang jawab yang ini ya, PKB ya. Tapi kayaknya PKB harus belajar dari kaum muda. Saya rasa kaum muda ini tidak ada mereka berseteru, bertikai, pecah hanya karena beda pilihan. Biasanya bertikainya karena pilihannya sama. Gitu kan, apalagi kalau stoknya terbatas gitu kan. Itu kan nah, satu dibuat rebutan, nah di situ baru bertikai, berseteru, pecah dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, guys, mungkin kalian perhatikan tadi video yang tadi ditayangkan oleh rekan-rekan gerakan pemuda dari keluarga besar Jemaat Paulus. Nangkap enggak video yang disampaikan tadi?
Menangkap gak? Gak ngerti. Saya juga baru lihat itu. Jadi kurang lebih mau menggambarkan bagaimana gerakan pemuda ada proses untuk pemilihan ya tadi. Pemilihan pengurus ya. Dan rupanya ada orang-orang yang ingin maju menjadi pengurus, tapi sepertinya di ending tadi mereka tidak terpilih ya. Oh, yang terpilih yang lain gitu ya. Nah, ini bagus ini. Karena di tempat saya melayani biasanya kalau pemilihan GP gitu susah cari orangnya. Kalau di Paulus pada mau jadi pengurus ya hebat, luar biasa. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau bicara mengenai pertikaian, perseteruan. Walaupun tadi mungkin dalam video klip tadi tidak begitu menggambarkan soal pertikaian, soal perseteruan. Tapi saya sering melayani di jemaat-jemaat yang di mana ada pertikaian, ada perseteruan. Dan bacaan kita pada saat ini menggambarkan tentang bagaimana keturunan Yakub yang bertikai, berseteru itu dengan kedatangan Mesias, mereka akan kembali berdamai. Kita baru lewati Paskah. Dan berita Paskah bicara bahwa Kristus Yesus datang di dunia ini, dia jalani via dolorosa, berakhir di Golgota, dan peristiwa kebangkitan dia itu sebetulnya menjadi titik tolak. Dia bukan hanya datang ke dunia untuk memulihkan, merestorasi hubungan Allah Bapa yang rusak dengan manusia karena kita hidup di dalam dosa. Hubungan kita dengan Bapa terputus karena dosa. Tetapi keselamatan, penebusan kita dari belenggu dosa itu juga membawa konsekuensi bahwa dia pun menghendaki kita untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama. Ketika Yesus bangkit, kalau kita baca dalam Injil Yohanes, dia datang ucapkan salam. Salam damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Seperti halnya Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menghadirkan, membawa damai sejahtera, memulihkan hubungan kita manusia yang rusak dengan Bapa di sorga karena dosa. Kristus pun menghendaki kita untuk melanjutkan visi itu. Menghadirkan damai sejahtera kepada sesama kita manusia. Dan itu kan visi dia ketika dia tunjukkan di dalam hukum yang dia bawa, yang dia hadirkan. Biasa kita kenal dengan the great commitment. Hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan atau akal budimu dan kasihlah sesama manusia. Itu sebetulnya menjadi titik tolak kita. Dan peristiwa kedatangan Yesus sebetulnya sudah dinubuatkan dalam bacaan kita. Mari kita buka kitab Yesaya ini, Bapak Ibu Saudara. Coba lihat Injil kitab Yesaya ini di pasal 11. Bapak Saudara lihat Yesaya pasal 11 itu judul perikopnya bunyinya apa? Tunas Isa yang akan datang. Ini menubuatkan tentang akan datangnya Mesias. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmah dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan adil dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang yang tertindas di negeri. Dan selanjutnya, ini nubuatan tentang Mesias. Dan Yesus adalah penggenapan dari nubuatan itu. Nah, ketika nubuatan ini disampaikan, kita lompat masuk dalam bacaan kita di ayat yang ke-11. Sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat tangannya lagi untuk menebus sisa umatnya. Dan selanjutnya, kita lompat ke ayat 13. Kecemburuan Efraim akan berlalu. Mereka yang mengimpit Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda. Dan Yehuda tidak akan menghimpit Efraim lagi. Nubuatan keselamatan bagi bangsa Israel ini juga berbicara bahwa nanti ketika Mesias datang, Mesias akan memulihkan bangsa Israel. Dan tidak akan ada lagi perseteruan di Israel. Kita tahu
bahwa sejak peristiwa Salomo, Israel terpecah menjadi dua. Israel utara, mereka pilih Rehabeam. Dan kemudian Yehuda yang menguasai Yerusalem dengan Yerobeam. Dan menggambarkan bahwa Israel utara ini dipimpin oleh Efraim dan yang selatan Yehuda. Perseteruan ini ketika Mesias datang tidak akan ada lagi. Dalam arti Mesias bukan hanya bicara soal pemulihan restorasi keberadaan umat manusia dari dosa. Tapi dia juga akan pulihkan keberadaan Israel. Bangsa Israel. Jadi kalau kita bicara Efraim ini, Bapak Ibu Saudara, Efraim ini merasa, gue ini kan cucu kesayangan Yakub. Gue ini kan cucu kesayangan Israel. Karena mereka keturunan dari Yusuf. Anak yang paling disayang oleh Yakub. Tapi Yehuda merasa, semua raja-raja Israel itu keturunan gue. Ada perseteruan, ada pertikaian. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-13, kecemburuan Efraim, ada rasa iri hati, dengki. Dan itu yang membuat munculnya perseteruan. Sehingga Israel pecah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, teks ini sebetulnya berbicara mengenai bagaimana Mesias datang bukan hanya memulihkan hubungan Allah Bapa dengan kita manusia yang rusak karena dosa, tetapi juga memulihkan hubungan sesama. Dan Israel yang dibicarakan di sini adalah Israel yang baru. Di mana kita berbicara mengenai gereja. Nah, kalau saya tadi dengar di jemaat Paulus, sepertinya di Paulus tidak pernah ada perseteruan ya. Ada. Ini jawabnya ada. Di sini kalau di sini ada presbiter ya. Kalau SMJ biasanya bagaimana? Penuh dengan shalom. Saya melayani di jemaat shalom. Sesuai identik lah dengan namanya shalom. Betul-betul shalom. Saya baru masuk bulan Juli kemarin baru 8 bulan 8 kilo sudah saya naik di situ. Kalau di Paulus bagaimana? Ada perseteruan? Bapak Ibu Saudara, saya pernah melayani di satu jemaat di Jawa Timur. Ketika saya ditugaskan di sana, teman-teman bilang, wah siap-siap lu rasain lu. Ketika saya ditugaskan di sana, mereka bilang, di sana, wah hati-hati lu, di sini biasa berseteru. Ternyata di sana itu kalau ya persiapan majelis atau SMG, kalau belum pukul meja itu katanya belum GPIB gitu kan. Wah ini ada yang Ambon, Timor, yang Batak, wah lengkap. Dan saya ditugaskan di sana, kebetulan saya orang Ambon, Bapak Ambon, Ibu Batak, dan Arek Surabaya. Sempurnalah jemaat ini akhirnya kan. Wah seru. Tapi puji Tuhan selama saya melayani di sana, satu periode tidak pernah ada orang pukul meja. Jadi kalau rapat saya buat di pastori, mejanya meja kaca. Pukul picah ganti ya. Tapi itu kerap kali terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, titik rawan gereja itu adalah energi kita seringkali habis hanya karena kita bertikai. Waktu, tenaga, pikiran, semua terbuang sia-sia hanya karena pertikaian. Tapi kalau di Paulus tidak ada ya, pukul-pukul meja ya, enggak, paling lempar kursi ya, enggak ada juga ya. Ya ini dinamika dalam pelayanan. Kaum muda, guys, 1-2 dasawarsa lagi kalian yang akan jadi pemimpin, ya, bro, sis, kalian akan jadi pemimpin. Kalian akan jadi presbiter di keluarga besar jemaat Paulus. Ingat, Yesus datang untuk memulihkan, merestorasi hubungan Bapa dengan kita manusia yang rusak karena dosa. Dan dia pun menghendaki kita melanjutkan visi itu. Memulihkan, merestorasi hubungan kita dengan sesama. Yang seharusnya kita hadirkan adalah damai sejahtera. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Sebelum saya masuk di Shalom, saya pernah melayani, ditugaskan di satu jemaat yang ketika saya masuk, waduh luar biasa. Namanya sidang itu ya, yang satu berteriak, pukul meja. Dan sangat memprihatinkan ketika saya datang di gereja itu, saya masuk di bulan Juni waktu itu. Di bulan Desember ketika musim hujan, itu atapnya, sengnya itu terbang-terbang sampai 2 kali jatuh di depan pastori. Kondisi sangat memprihatinkan, kayunya sudah lapuk. Waktu mereka mau tempel lagi, itu seng di kayunya,
kayunya sudah lapuk, tidak bisa lagi ditempelkan. Kenapa mereka tidak bisa merenovasi, tidak bisa membangun kembali gereja itu? Karena habis waktu, tenaga, pikiran mereka hanya untuk bertikai. Sama seperti Efraim dengan Yehuda yang bertikai sehingga mereka mudah ditaklukkan oleh Asyur. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih yang membuat kita sering kali jatuh dalam pertikaian, perseteruan seperti itu? Saya berharap ini jadi catatan buat kalian, ya kaum muda, berusis yang ada di Paulus, supaya kalau kalian jadi leader di sini, pemimpin di sini, tidak melakukan kesalahan yang sama. Mari kita buka sama-sama di kitab Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Sudah dapat? Di Yakobus pasal yang keempat, judulnya di situ apa judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Hawa nafsu dan persahabatan dengan? Baik, kita lihat dari ayat pertama. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Bahasa Yunani-nya ini hedon. Hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Pertengkaran muncul karena kita ikutin hawa nafsu. Dua, kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Baik, siapa di sini yang biasa membunuh? Ada yang pernah membunuh? Saya tidak yakin, tidak ada yang angkat tangan. Siapa di sini yang pernah membunuh? Ini membunuh ini bahasa Yunani-nya poneuti. Kalau mau tahu terjemahan poneuti harafiahnya, kasih tanda ini Yakobus. Yuk kita lihat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15. Kita bisa lihat pemahaman peneliti yang lain. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes ya, bukan Injil Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ada tertulis di situ. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Yang bicara bukan saya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam. Baik. Siapa yang hadir pada saat ini yang belum pernah membenci, angkat tangan. Yang belum pernah membenci, angkat tangan. Berarti saya berdiri di hadapan para pembunuh. Karena dikatakan itu loh, poneute itu membenci. Ayo kita kembali, lihat Yakobus tadi, pasal yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, saya terjemahkan secara harafiah, terjemahan dari poneute. Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membenci. Orang kalau sudah benci, dia gak suka, dia bisa lakukan apapun. Ya, membunuh karakter orang itu dengan fitnah dan sebagainya. Ada orang yang karena dibully, dipersekusi, difitnah, dia kemudian akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Catatan penting buat kita. Jangan pernah membenci. Kalau Paulus tidak ada yang membenci ya. Tidak ada sedikit. Kemudian, tidak memperolehnya lalu kamu membenci. Kemudian kamu iri hati. Ini sama ceritanya Efraim dengan Yehuda. Saling iri hati, cemburu, jealous. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oh, kami berdoa kok. Tapi kalau sudah sering berdoa, kenapa masih berseteru? Kenapa masih bertikai? Lihat ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Coba kita introspeksi diri waktu kita berdoa. Isi doa kita apa? Apa bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu? Coba isi doa kita perhatikan, kita introspeksi diri. Kan biasanya isinya daftar belanjaan kan, minta ini, itu, wah daftar belanjaan begitu banyak. Dan tolong Tuhan segera, secepatnya. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Itu yang membuat kita.
kita jatuh dalam pertikaian, perseteruan, pertengkaran, dan selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingat Yesus datang menghendaki kita juga untuk memulihkan, merestorasi hubungan kita dengan sesama. Mari kita berusaha untuk hadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Jangan pernah ada rasa benci, kecewa, sakit hati, bahkan kita mulai dari skop yang kecil, dari keluarga atau di keluarga besar jemaat Paulus. Mungkin di antara Bapak, Ibu, Saudara, guys, sis, bro, sis, ya, kalau pernah mungkin tersinggung, sakit hati, kecewa, ya, diduain mungkin, sampai gak bisa move on gitu. Nantilah Pak Pendeta, kalau perasaan saya sudah baik, baru saya mengampuni. Tidak bisa. Ampuni dia, maka perasaanmu akan baik-baik saja. Jangan menunggu nanti kalau perasaan saya sudah baik. Ampuni. Jangan menunggu perasaan kita baik baru mengampuni. Ampuni, maka perasaan pasti akan baik-baik saja. Dan ingat, kita hanya mampu mengasihi sebesar kita rela dan mampu untuk disakiti. Orang yang biasanya tersinggung, ya mudah tersinggung, itu karena dia punya ego. Orang yang mudah tersinggung, yang punya ego seperti ini, tidak akan pernah mengerti konsep mengasihi. Kenapa? Orang seperti ini dia gak rela untuk disakiti. Kita hanya mampu mengasihi sebesar kita rela dan mampu untuk disakiti. Seperti hanya yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus. Ketika dia jalani Via Dolorosa, berakhir di Golgota. Sedalam, seluas itulah kasihnya kepada kita manusia. Dicaci maki, dia jalan melangkah dengan tubuh yang tercabik dan bersimbah darah. Itu menggambarkan begitu luas, begitu dalam kasih yang dia miliki. Kalau sampai saat ini masih ada ego, sakit hati, tersinggung, merasa disakiti, kita tidak akan pernah mengerti konsep mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya sendiri proses untuk mencapai titik ini. Ada satu kejadian di dalam penata layanan, saya mengalami hal yang luar biasa. Kalau di Paulus kayaknya enggak ada gitu ya, di Shalom tempat saya melayani pun sekarang enggak ada. Saya pernah mengalami di satu jemaat, saya dilempar botol, saya dicekik, bahkan berusaha untuk ditabrak mobil. Nah, saya punya gereja itu saya pasang 18 CCTV. Mungkin CCTV paling banyak di GBB hanya jemaat ini gitu kan. 18 CCTV. Semua rekaman itu lengkap, saya putar. Saya menghadap Ketua Majelis Sinode, Bapak Pendeta Paulus Karis Rumambi. Saya bercerita, ini Pak kejadian-kejadian. Saya mau bawa masalah ini ke jalur hukum. Tapi apa yang beliau sampaikan kepada saya? Saya datang dengan rekan-rekan PHMJ. Dia sampaikan ke saya, Pak Pendeta, kursi yang Pak Pendeta duduki itu pernah ada di samping saya. Ini Pak Pendeta Paulus Karis Rumambi yang bicara. Di sebelah saya ketua satu, kalau yang Bapak duduki itu ada di atas meja ini. Kami terdiam. Bapak, Ibu, Saudara tahu waktu kasus jemaat GPB yang di Bekasi berseteru, bertikai, itu kan ramai sampai datang mereka menghadap Majelis Sinode, dan rupanya di Majelis Sinode mereka melakukan kerusuhan yang luar biasa. Bahkan sekum pun dilempar oleh aqua glass. Dalam arti yang mau disampaikan oleh Pak Pendeta Paulus Karis Rumambi, hal yang sederhana. Istilahnya dia mau sampaikan kepada saya, lu baru dilempar botol aja udah marah, gua dilempar kursi dan gua sabar, gua terima. Dalam arti, kita hanya mampu mengasihi sebesar kita rela dan mampu untuk disakiti. Kalau kita tidak pernah mengerti konsep itu, kita tidak akan bisa mengerti bagaimana kita harus merestorasi, memulihkan hubungan kita dengan sesama. Kasih itu bukan jaminan untuk kita tidak disakiti. Tetapi kasih itu kekuatan untuk kita selalu siap mengampuni
seperti halnya yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus di Kalvari dengan tubuh tercabik, bersimbah darah, penuh dengan caci maki dan hinaan. Tapi dia jalani dengan setia, karena itulah makna kasih. Dan hanya dengan itu dia bisa memulihkan hubungan Bapa dengan kita manusia yang rusak karena dosa yang kita buat. Karena setiap dosa kita, setiap kejahatan yang kita buat, dia tebus dengan setiap luka dan belurnya. Dan kita dikehendaki untuk melakukan hal yang sama. Pikul salib yang kita harus pikul. Ketika kita harus dicaci, dimaki pun, kita hanya mampu mengasihi sebesar kita rela dan mampu untuk disakiti. Saya berharap ini jadi catatan buat seluruh keluarga besar Jemaat Paulus, khususnya kaum muda. Karena biasanya kaum muda itu, wah, semangatnya luar biasa. Tapi biarlah dengan semangat yang luar biasa, kita tetap bisa mengasihi dan mengampuni di dalam pelayanan. Roh Kudus yang mampukan kita mengerti dan memahami, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terkasih, kini marilah kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, kembali kami datang dengan rasa syukur untuk firman yang boleh kami baca, dengar, renungkan. Firman yang mengingatkan kami bahwa Kristus Yesus datang untuk memulihkan hubungan kami manusia yang rusak dengan Bapa di sorga karena dosa. Dan Kristus Yesus pun menghendaki kami untuk melanjutkan visinya dengan memulihkan hubungan dengan sesama kami manusia. Dia mendaki kami untuk menerapkan hukum kasih dimanapun kami berada, dimanapun kami berkarya. Ampuni kami jika mungkin di dalam perjalanan kehidupan ini kerap kami mengikuti ego, nafsu, ambisi kami. Kerap iri hati dan dengki menguasai hati kami. Dan itu melahirkan perseteruan, pertikaian, perpecahan. Entah di dalam kehidupan keluarga kami, entah di tempat kami tinggal, di tempat kami berkarya, atau di persekutuan, di tempat kami bergabung untuk melayani. Ampuni kami. Biarlah Roh Kudus memampukan kami hari lepas hari terus menerus diperbaharui, agar kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kami betul-betul bisa memberi diri kami menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan serta alat damai sejahtera Tuhan. Di mana kami hadir, kami hadirkan damai. Ketika ada kebencian, kami bisa bawa pengampunan. Dimanapun kami berkarya, kami bisa memulihkan relasi yang rusak karena iri hati, dengki, dan hawa nafsu yang ada di dalam diri. Kami serahkan diri kami, keluarga besar, jemaat Paulus, dan simpatisan yang ada untuk kami hidup, menerapkan firman yang telah kami baca, dengar, renungkan. Sang Mesias akan memulihkan Israel, hubungan bangsa Israel untuk menjadi satu. Kami pun punya tugas untuk memulihkan hubungan relasi di dalam persekutuan anak-anak Tuhan yang mungkin rusak karena nafsu. Bahkan kami juga boleh hadirkan damai sejahtera di negeri tercinta ini. Pakai kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Tentu kami mau serahkan seluruh presbiter di jemaat Paulus, para diaken, penatua, para pendeta yang ambil bagian dalam penatalan di tempat ini, unit-unit misioner yang ada, komisi, pelayan pengurus pelkat, BPPJ, tim multimedia, pegawai gereja, untuk kami semua bisa hadirkan damai. Kami bisa pulihkan hubungan yang rusak, karena itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Pakai kami Bapa untuk jadi alat damai sejahtera. Dan mampukan kami semua anak-anak Tuhan di negeri ini, di mana kami hadir berkarya, kami pun juga boleh hadirkan damai sejahtera. Usai pesta demokrasi, ketika masih ada sekat, masih ada perseteruan, kami boleh hadirkan damai.
kami boleh kembali merekatkan setiap perbedaan yang ada. Biarlah damai boleh hadir di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Terima kasih Bapak. Dan kami juga datang dengan rasa syukur untuk setiap tetes berkat-Mu dalam kehidupan kami. Baik itu setiap tetes berkat rezeki yang mengalir melimpah dalam hidup ini. Nafas hidup dan kesehatan yang kami boleh nikmati. Bahkan keselamatan hidup kekal abadi dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami mensyukuri itu semua. Sehingga ketika badai menerpa bahtera kehidupan kami, sebesar apapun, seberat apapun badai itu, kami tetap selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena semua badai masalah hidup ini tidak akan pernah sebanding dengan anugerah keselamatan hidup kekal abadi. Namun kami mohon Bapa, Bapa boleh topang kami. Ketika kami bergumul dengan masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau masalah yang mengganggu keharmonisan hidup rumah tangga kami, atau sakit penyakit yang datang menghampiri, atau pergumulan kami kaum muda yang bergumul dengan pasangan hidup, kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Topang kami, mampukan kami mengerti, memahami bahwa kami punya Tuhan yang jauh lebih besar kuasanya dari setiap masalah hidup kami. Dan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit dan lemah, kami mohon Bapa, ulurkan kasih-Mu, karena setetes saja berkat-Mu itu lebih daripada cukup. Kesembuhan, kepulihan, mujizat pasti bisa terjadi. Namun kami hanya mohon dengan segala kerendahan hati, mujizat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya bisa mohon dengan segala kerendahan hati, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan jika Tuhan berkenan, kami tetap harus pikul salib penderitaan, sakit penyakit, dan beban hidup. Beri kami kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan tetap setia memikul salib itu, karena kami yakin percaya bahwa di balik itu semua ada rancangan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, dan ajar kami meletakkan setiap keinginan kami di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera itu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dan peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Soli Deo. Shalom. Ya, mungkin yang berdiri di depan sini agak berbeda sama yang hadir pada malam hari ini. Tapi kita puji Tuhan, tidak ada perbedaan. Di mata Tuhan semua sama, oke? Okay? Amin. Ooh.
as a man. Help me believe what I could be and know that I am. So sitting out in Salem, I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me a strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan kurban, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah." Saudara dapat memberikan persembahan dengan memindai kris yang tertera secara transfer bank atau memasukkannya pada kotak yang tersedia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus, sumber hidup, Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Rekan-rekan muda pasti pada kepo kan, ada kegiatan apa aja yang ada di GPIB Jemaat Paulus, terutama untuk kegiatan GP-nya. Yuk kita lihat lewat video Warta Jemaat berikut ini. Thank you.
everybody loves the sunshine. Folks get down in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Untuk rekan-rekan muda yang baru pertama kali mengikuti ibadah kaum muda pada hari ini, rekan-rekan dapat langsung menghubungi pengurus gerakan pemuda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Erik Hetaria. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Shalom Depok. Juga kepada Vokal Grup Solideo dan kepada seluruh pelayan ibadah atas pelayanannya, serta bagi bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang beribadah pada saat ini, baik secara luring maupun daring dimanapun berada. Warta jemaat selengkapnya dapat diunduh pada laman web gpibpaulusjakarta.org dan media sosial. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana ya konser GPC? Bingung banget deh. Pasti akal jelas. Kan gue temennya dia ya. Harusnya tuh jadi temen tuh bantuin gue jadi pemilihan GP. Pasti cocokan gue juga jadi ketua GP. Kira-kira siapa yang bisa bantuin ya? Gue bingung banget lagi. Pokoknya gue gak mau ngomong lagi sama yang namanya Bastian. Mau Bastian Steel kek, Bastian si Tompul. Pokoknya semua Bastian, gue gak mau lagi. Kayaknya lu bisa, Dre. Gue butuh bantuan lo. Kenapa kalian? Jadi gini, GPC mau bikin konser. Kita butuh orang yang bisa koreo sama lighting. Jadi lu bantuin gue ya, kan lu jago lighting. Koreo kali? Gue jago koreo. Makanan lo kan? Iya. Yoi. Tapi kalau lighting gue udah kenalan juga sih, Claire. Siapa tuh? Namanya Bastian. Nah. Tapi udah bukan teman gue lagi, gue gak mau ngomong sama namanya Bastian. Ya kenapa gitu sih? Dre, ayolah, kan kita di gereja mau melayani bareng-bareng, bukan melayani ego kita masing-masing, tapi melayani Tuhan. Tolonglah lu bilangin nama Bastian ya, please. Ah, gak mau gue, Bastian lagi. Jangan gitu, Dre. Bastian lagi. Andre, Bas, pas banget nih. Lu datang pas banget, jujur. Gue butuh bantuan loh. Jadi, GPC kan mau bikin konser. Tadi kata Andre mau bantuin koreo, tapi dia gak bisa lighting, jadi gue butuh bantuan lo. Ya, bantuin ya please. Ya, Andre bujuk lah. Ayolah Andre. Masa harus gue sih? Ayolah, ingat yang tadi gue bilang. Bas. Lighting Bas. GPC butuh lighting, Bas. Bantuin kayak kerja sama lu. Gua juga gak mau sebenarnya. Tuh. Jangan gitulah, Bas. Kan kita mau melayani Tuhan di gereja, bukan melayani ego masing-masing. Ayolah, udahlah, stop sensi-sensinya. Ya, Bas, biar cepet, Bas. Iya. Ya ntar gua bantuin. Ya, kok gak tulus gitu sih? Ya, nanti gue bantuin. Makasih loh, Bas. Pelukan dulu boleh gak biar gue percaya? Ayolah. Yeay. Udah ya, jangan sensi-sensi lagi. Ya, kita main deh. Biar pada cair gitu ya. Gue lapar, gue mau makan gado-gado. Lo berdua ikut, ayo let's go. Ayo, Bas ikut juga. Ayo. Makan nasi padang. Udah. Iya, boleh. Lo yang bayarin. Ayo. Anget. Bayarin pokoknya. Jangan biarkan karena kita tidak bisa memperoleh sesuatu, kita jadi membenci.
Jangan biarkan ego menguasai hati pikiran kita. Ada iri hati dengki yang menguasai. Ingat, seperti halnya Tuhan Yesus memulihkan hubungan Bapa dengan kita manusia yang rusak karena dosa, Dia pun menghendaki kita juga untuk memulihkan hubungan dengan sesama kita manusia. Dan kita akan mulai itu, mulai dari rumah kita, di keluarga besar kita, khususnya keluarga besar Jemaat Paulus. Dan dimanapun kita berada berkarya, kita memulihkan hubungan dengan sesama. Biarlah kasih betul-betul nampak nyata, bukan sekedar basa-basi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera usai, karena itu marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Semoga Allah, Sang Sumber Pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.